Berikut ini cara untuk mengaktifkan ataupun menggunakan text to speech di TikTok, yaitu mengubah suara, yaitu mengubah teks yang kita ketik di TikTok menjadi suara Google. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Kalian kalau belum ada fitur tersebut atau tidak muncul, itu perbarui dulu aplikasi TikToknya. Kalau pengguna Android cukup buka yang namanya Play Store, pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Pilih kelola aplikasi dan perangkat. Nah, di sini kan ada update tersedia. Di update yang ini. Karena kalau TikTok versi lama itu belum tersedia. Jadi setelah di update, buka aplikasi TikTok, bikin video seperti biasa di sini. Nah, rekam video dulu yang ingin kalian bikin suara Google ataupun ambil video dari galeri juga bisa. Kalau sudah, kalian bisa pilih icon yang ini, merah atau centang. Nah, sekarang untuk bikin suara Google, seperti biasa pilih teks di sini atau huruf A yang di bawah yang ini, A besar dan A kecil yang ini. Kemudian masukkan teks yang ingin diubah, misalnya selamat pagi. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada tombol selesai. Jadi pilih tombol selesai tersebut untuk melanjutkan. Kemudian ketuk di sini di kata yang barusan kita bikin. Nah, itu kan ada text to speech. Jadi dia akan mengubah. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di sini, tidak bisa diatur suara volumenya. Untuk volumenya tidak bisa diatur. Kemudian selanjutnya silakan kalian pilih berikutnya untuk memposting. Jadi itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.